Nah, sebagai contoh saya buka satu di sini Photoshop. Di oke saja kalau keluar seperti ini ya. Nah, seperti ini desainnya, contoh saja seperti tadi mau diganti tulisannya. Nah, ini contoh di bawah. Kalau semua nama ya kasih nama ya. Contoh nama saya. Nah, kemudian kalau ada alamat Instagram taruh saja di sini. Pelanggan saya Adis Family. Di sini Instagram saya dah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya akan bagi-bagi lagi template ads kreatif gratis untuk teman-teman sekalian yang suka desain. Berhubung filenya lumayan besar, total sekitar 3 GB lebih, jadi saya potong-potong menjadi 15 part supaya saya uploadnya lebih cepat. Kalian bisa cek di profil channel ini untuk melihat review desain-desain lainnya itu seperti apa. Oke, untuk part 5 ini kategori desainnya adalah desain jawaban kuis dan desain testimonial. Oke, untuk yang pertama itu desain jawaban kuis ya. Nah, di sini ada 30 template desain yang bisa kalian rubah. Basicnya yang jelas Photoshop. Jadi sebelum kalian menggunakan template ini, pastikan komputer kalian itu sudah terinstal aplikasi Photoshop. Kalau belum ya nggak bisa pakai ini ya. Jadi di sini ada 30 template yang siap pakai dan hasilnya seperti ini contohnya. Nah, ini ada 30 desain. Ini adalah jawaban kuis. Nah, jadi kalian tinggal rubah tulisannya, kemudian diisi teksnya atau foto di sini, kemudian di bawahnya juga ada. Tinggal ganti teks, warna, background, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya, cukup menarik. Dan ini saya bagikan gratis untuk teman-teman sekalian. Kalau beli sih ya lumayan harganya. Kalau kalian lihat di website resminya sih sekitar, kalau harga normal ya 900.000, tapi kalau pakai diskon jadi 450.000. Nah, desainnya seperti ini. Dan ini biasa dipakai untuk Instagram story ya, soalnya dia desainnya itu portrait. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk desain pertama saya buka di Photoshop. Jadi pastikan Photoshopnya itu yang terbaru teman-teman, jangan yang lama, takutnya nanti banyak yang tidak support, banyak part-part yang hilang. Biasanya nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Ini biasanya ada font yang belum terinstall. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, kalian tinggal rubah tulisannya atau tambah background atau tambah apa ya. Ini contoh kasih tulisan di sini. Kalian bisa kasih apa namanya? Contoh saja toko atau alamat email kalian atau Instagram kalian. Contoh di sini Instagram saya ya. Nah, ini kalian tinggal di save as aja ke JPEG. Kemudian dipublish di Instagram. Kalau mengedit yang lainnya silahkan kalian lihat di layer sebelah kanan ini ya. Di sini ada headline, di sini ada foto produk, kemudian ada call to action, terus ada elemen-elemen yang lain bisa kalian rubah, termasuk background ya. Nah, ini backgroundnya kalau dihilangin seperti ini bisa diubah sendiri ya. Oke, mungkin itu saja untuk desain ini. Kemudian yang selanjutnya itu desain testimonial. Nah, ini sama juga ada 30 template desain yang bisa kalian rubah dan hasilnya seperti ini. Dan ini bentuknya adalah square ya atau kotak. Ini lebih enak buat fit biasanya. Nah, seperti ini. Ini bisa dijadikan quote juga lah ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa pilih-pilih. Kalian tinggal screenshot WA kemudian ditempel-tempel di template ini, udah jadi keren lah. Nah, sebagai contoh saya buka satu di sini Photoshop. Di oke saja kalau keluar seperti ini ya. Nah, seperti ini desainnya, contoh saja seperti tadi mau diganti tulisannya. Nah, ini contoh di bawah. Kalau semua nama ya kasih nama ya, contoh nama saya.
Nah, kemudian kalau ada alamat Instagram, taruh saja di sini. Pelanggan saya Edis Family. Di sini Instagram saya dah. Itu aja, tinggal di save. Kemudian kalau semua ada testimonial yang bagus, taruh di sini. Oke, kemudian mau ngedit yang lain boleh. Di sebelah kanan itu ada layer yang sudah ada template-nya. Nah, kalian tinggal ubah satu persatu dari background, tulisan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk yang testimonial. Jadi total itu sekitar 60 template yang bisa kalian pakai untuk posting di Instagram atau Facebook ya. Lumayan, dan besarnya file part 5 itu sekitar 140 MB. Ini kalau di RAR, kalau di ekstrak lebih besar lagi teman-teman. Ini total berapa ya? Cek dulu. Nah, totalnya 500 MB kalau kalian ekstrak. Tapi kalau di RAR kecil. Ini kalau semua saya langsung upload semua, wah gede banget teman-teman, 3 GB lebih. Jadi saya bagi-bagi dulu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan di part 5 ini. Kalian bisa cek di channel ini sudah saya upload satu ya, baru satu. Sudah ada 3, cuman belum saya publish yang part 2. Di sini ada linknya, kalian tinggal download aja. Ya, pastikan koneksi kalian juga kencang, kalau nggak kencang ya lama nanti downloadnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.